Pemirsa, Wali Kota Madiun Maidi memimpin Forum Group Discussion atau FGD Monitoring dan juga evaluasi persiapan peresmian kawasan Bogowonto pada Rabu 7 Desember. Wali Kota ingin memastikan kawasan kuliner dalam kereta itu sebelum diresmikan pada bulan Desember ini. Wali Kota Madiun Maidi memanglah sosok pekerja keras. Usai giat di Surabaya, orang nomor satu di Kota Pendekar itu langsung memimpin sejumlah agenda di Kota Madiun. Salah satunya yakni Forum Group Discussion atau FGD Monitoring dan Evaluasi Persiapan Peresmian Kawasan Bogowonto pada Rabu 7 Desember. Wali Kota ingin memastikan kawasan kuliner dalam kereta itu sebelum diresmikan pada bulan Desember ini. Salah satunya terkait penerangan. Wali Kota menyebut kawasan akan ditambah sejumlah lampu yang menarik. Selain itu juga akan ditambah sejumlah pohon. Wali Kota memang menghendaki kawasan itu lebih banyak pohon agar seperti hutan. Konsep kuliner di dalam kereta di tengah hutan kota tersebut diyakini akan lebih menarik. Monitoring dan evaluasi tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD hingga pihak PT Inka. Gerbong kereta beserta lokomotif yang digunakan memang sumbangan dari PT Inka. Wali Kota juga mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi PT Inka itu. Kuliner dalam kereta yang rencananya dinamai Bogowonto Culinary Center itu akan semakin menguatkan brand kota produsen kereta api untuk Kota Madiun. Ini sudah siap semua, cuma ada beberapa yang perlu kita koordinasikan, masalah lampu. Lampu yang indahnya belum keluar semua. Insya Allah nanti akan secepatnya dikeluarkan. Rencana kita buka pas liburan anak sekolah. Liburan anak sekolah itu tanggal 26 ya. 26. Dan di sini, ini anak-anak sekolah itu bakat minatnya sebagian disalurkan di sini. Ada yang mungkin yang sedang masa ikut, ada yang sedang ngeband itu dijadikan satu. Yang kosong itu Pak ya? Yang kosong ini memang tempat panggungnya, panggung kreativitas anak-anak. Jadi biar anak-anak muda itu juga senang di sini. Melestarikan, biar tahu bahwa ini dulu memang jalan kereta. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.